بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد كمسلمين درحمة على الله سبحانه وتعالى Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalam keseharian kita Itu dipenuhi dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai nikmat bernafas, nikmat melihat, nikmat mendengar, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menentukan apa yang kita inginkan; semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita ketika ingin mengedipkan mata ya, itu juga adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa <coughs> Karena apabila Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak lain ya, Allah Subhanahu wa taala ya, ingin mencabut nikmat bernafas dari kita. Padahal oksigen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ini adalah gratis ya akan tapi khusus untuk kita Allah Subhanahu taala cabut sedikit saja Ya, maka, kita akan kesulitan untuk bernafas, kesulitan untuk menghirup oksigen, sehingga diperlu alat bantu lainnya. Ya. Maka dari itu, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang berkaitan dengan seluk-beluk alam jin dan setan. Yang mana buku ini ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali. Ya, beliau adalah seorang pakar ruqyah ya di daerah Mesir. Kesempatan di kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan jin korin mungkinkah ya apakah mungkin semua jin korin itu bisa masuk ke dalam ke dalam islam ya, sebagaimana yang dilakukan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengislamkan jin korin dari dari beliau ya, karena jin korin semua orang ini ada pada diri seseorang dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wukkila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali telah disertakan kepadanya pendampingnya ataupun qarinnya dari kalangan jin dan juga pendampingnya dari kalangan malaikat. Maka kemudian para sahabat pun bertanya, Qalu wa iya kaya Rasulullah. Maka mereka pun bertanya, Ya demikian juga dengan engkau wahai Rasulullah. Ya apakah engkau juga ada jin karinnya? Ya ataupun juga ada malaikat pendampingnya? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Qala wa iya ya. Begitu juga dengan dengan aku walakin Allah alaihi faaslama akan tetapi Allah subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadaku dan kemudian dia masuk ke dalam ke dalam Islam falayyak muruni illa bi khair dan mereka ataupun dia tidak menyuruhku kecuali untuk kebaikan ya, kecuali pada kebaikan inilah yang dilakukan oleh jin qarin yang ada pada Rasulullah SAW alaihi ya. wasallam Adapun pada manusia-manusia yang lainnya itu tidak bisa mempengaruhi ataupun tidak bisa memasukkan jin qarin tersebut ke dalam ke dalam Islam dan jin tersebutlah yang akan senantiasa mengganggu ataupun memberikan was-was kepada kepada manusia dalam dalam rangka keburukan ataupun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. <tuh> Adapun malaikat dia akan memberikan ya was was yang berkaitan dengan kebaikan akan membisikkan kebaikan kebaikan ya, sedangkan jin korin dia akan membisikkan keburukan keburukan ya. <tuh> jadi tidak ya tidak ada ya, seorang pun yang bisa menaklukkan jin korin ya kecuali Rasulullah Wasallam saja ya karena dalilnya ini adalah bersifat khusus untuk Rasulullah SAW alaihi wasallam ya sebagaimana juga Umar bin Khattab ya apabila setan lewat juga apabila Umar bin Khattab lewat ataupun berjalan ya setan lari ya akan tapi tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasanya jin qarin dari Umar bin Khattab ini masuk ke dalam ke dalam Islam yang ada adalah hanya riwayat dari Rasulullah SAW alaihi wasallam ya adapun yang bisa dia ditaklukkan yaitu adalah ini adalah termasuk jin khodam ya jin khodam ini berbeda dengan jin korin ya kalau jin khodam ini adalah biasa yang dimasukkan oleh para dukun kepada seseorang ya, ataupun dia warisan dari kakek kakeknya dahulu inilah dia disebut dengan jin jin khodam berbeda dengan jin korin ya jadi yang bisa masuk ke dalam Islam ataupun yang bisa diislamkan adalah khodamnya ya akan tapi khodamnya ini dia tidak boleh selalu mendampingi manusia Ya karena dia ada pekerjaan-pekerjaan yang lain sebetulnya yang harus dia dia laksanakan yaitu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah agar jin tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu ya berkaitan dengan setan itu dibelenggu pada bulan pada bulan Ramadan ya. Bagaimana penjelasan yang berkaitan dengan hal ini? Kalau di dalam e, di sini disebutkan bahwasanya setan itu dia dibelenggu di bulan Ramadan, akan tapi kenapa di bulan Ramadan juga masih banyak orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bahkan ada yang sampai kesurupan oleh setan tersebut. Eh, padahal setan-setan tersebut adalah di telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ya, taala sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda idza jaa ramadhan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat nar wa sufidatis syayatin. jika bulan ramadhan tiba ataupun jika bulan ramadhan telah datang maka pintu-pintu surga akan dibuka Maksudnya pintu-pintu kebaikan akan dibuka. Karena pada bulan Ramadan banyak orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian waghuliqat abwa bunnar. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu ya. keburukan ditutup. Wasufidatis syayatin. Dan setan-setan akan akan dibelenggu. Ya. Inilah ya hadis yang menyebutkan bahwasanya setan-setan itu akan dibelenggu ketika bulan di bulan Ramadan. Ya. Akan tapi realitanya ketika kita melihat ya, banyak ya walaupun di bulan Ramadan masih banyak orang-orang yang melakukan maksiat. Ya, akan tapi memang untuk eh, kebanyaknya keba ya ketika di bulan Ramadan itu tidak sebanyak dengan hari-hari yang hari-hari yang lainnya jadi ya, luar bulan di luar bulan Ramadan ya. Makanya kemudian para ulama berbeda pendapat ya berkaitan mengenai dibelenggunya setan-setan pada bulan pada bulan Ramadan ya dengan beberapa dengan beberapa pendapat. Yang pertama yang disebutkan oleh Al Hafiz Ibnu Hajar Al asqalan yang berpendapat ya seraya menukil dari Al Hulaimi Kemungkinan maksudnya adalah para setan tidak bersungguh-sungguh menggoda kaum muslimin. Mereka tidak bersungguh-sungguh, tidak betul-betul dalam menggoda kaum muslimin. Karena pada waktu itu kaum muslimin mereka akan semangat untuk berbuat kebaikan itu semakin semakin tinggi. Maka ketika seorang ini semangat untuk melakukan kebaikan ya, maka setan akan semakin malas untuk untuk menggodanya karena dia tidak akan sanggup untuk menggoda orang yang semangat untuk melakukan melakukan kebaikan ya apalagi tambah lagi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin tinggi setan tidak akan pernah bisa untuk untuk menggodanya untuk menggoda dia agar tidak melakukan kebaikan tersebut ya akan tapi biasa nanti akan dipalingkan kepada hal-hal yang hal-hal yang lainnya sebagaimana yang mereka lakukan di bulan di bulan lainnya Ya, kalau di bulan lainnya mereka sangat bersungguh-sungguh. Ya, untuk menggoda, untuk menggoda manusia akan tapi ketika di bulan Ramadan, ya setan ini tidak bersungguh-sungguh dalam menggoda, menggoda manusia. Ya, karena kesibukan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya karena manusia sangat sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka ya para setan itu tidak bersungguh-sungguh untuk menggoda-menggoda manusia. Atau yang dimaksud para setan yang dibelenggu adalah sebagian mereka yaitu dari jenis pembangkang di antara mereka. jadi ada juga yang menyebutkan ini hanya yang pembangkang-pembangkangnya saja yang yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang dimaksud dibelenggu adalah dibelenggu dengan puasa yang berfungsi men menekan dorongan syahwat ataupun dengan bacaan Al-Quran dan zikir. Ya, karena apabila seseorang berpuasa, ya, maka syahwatnya ini akan akan menurun ataupun akan akan berkurang. Ya, jadi dengan ini maka syaitan terbelenggu karena puasa yang dilakukan oleh oleh manusia tersebut, ya oleh orang tersebut sehingga syaitan tidak mampu untuk menggoda menggoda manusia tersebut yaitu ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya ini adalah salah satu ya pendapat dari Al Imam Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani ya yang mana beliau menyebutkan ya bahwasanya di belenggu di sini ya adalah dari jin-jin ataupun dari setan-setan yang setan-setan yang pembangkang ya, setan-setan yang pembangkang di sini yang dimaksud adalah penanya ketua-ketuanya ya pembesar-pembesarnya saja yang yang dibelenggu ya adapun yang dia yang kecil-kecil ya setan-setan penggoda yang biasa-biasa itu tetap dilepaskan oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala ya ini adalah salah satu ya pendapat dari para para ulama <tuh -tuh. ya kemudian yang lainnya selain Al-Hulaimi juga berkata yang dimaksud dibelenggu adalah diikat dengan dengan rantai ya jadi nyata dia setan itu memang diikat dengan dengan rantai ya. kemudian ia ya salah seorang ulama berkata ada kemungkinan maknanya adalah sesuai zahir dan hakikatnya jadi sesuai yang ada dalam dalam hadis tersebut emang setan itu dibelenggu di ya memang se, semuanya setan tersebut dibelenggu di karena tidak ada kekhususan di sini ya siapa siapa saja yang siapa siapa saja yang dibelenggu ya, ini yang disebutkan oleh uh, Iat ya yaitu sebagai tanda bagi para malaikat akan masuknya bulan bulan ramadan ya ternyata dengan dibelenggunya setan tersebut itu akan menjadi tanda ya bagi para malaikat bahwasanya Ramadan ini akan akan datang ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagi Anda semua yang mempunyai pertanyaan ya berkaitan dengan materi yang kita sampaikan ya silahkan bisa melayangkan pertanyaan Anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Ya, ada kemungkinan makna yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah sesuai dengan sesuai dengan zahirnya. Dan dan hakikatnya memang seperti itu apa apa adanya. Ya, itu adalah apa sebagai tanda bagi para malaikat akan masuknya bulan Ramadan agar mereka mengagungkan kesuciannya. Dan melarang para setan mengganggu orang-orang yang orang-orang yang beriman. Ya. Tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. ketika bulan Ramadan, ya, ibadah yang biasa mereka lakukan akan akan meningkat. Ya. Adapun orang-orang yang mereka orang fasik yang beriman akan tapi masih melakukan kemaksiatan, biasa dia akan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kemaksiatan tersebut sehingga ini adalah menjadi ya salah satu cara untuk mengagungkan bulan bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang bulan yang sangat mulia. Ya, sehingga mereka semua ya, dari golongan para malaikat juga mengagungkan bulan bulan Ramadan ini. Ya, karena apa? Karena di bulan Ramadan tersebut ya amal-amal ataupun ibadah-ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Apalagi kalau memang bertepatan dengan kita mendapati ya satu malam yaitu yang sangat mulia yaitu disebut dengan Lailatul Qadar, ya amal ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diumpamakan ya seseorang yang beribadah di malam tersebut itu seperti beribadah selama seribu-seribu bulan. Ini adalah sebuah keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Ya, makanya di bulan Ramadan tersebut ya akan banyak kita dapati orang-orang itu berbondong-bondong untuk melakukan untuk melakukan kebaikan. Ya, berbeda dengan bulan-bulan yang bulan-bulan yang lainnya. Orang tidak terlalu semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu taala, tidak terlalu semangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya. -kebaikan. Makanya kita, kita, perhatikan ya masjid-masjid kaum muslimin ya, itu sangat ramai sekali ketika di bulan di bulan Ramadan. Ya terkhusus lagi adalah di 10 awal Ramadan. Ya masjid-masjid kaum muslimin ini sangat ramai ya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan ya di situ dilaksanakan ya salat Isya secara berjamaah yang mana biasa sholat subuh itu hanya satu soft ketika di bulan Ramadan ya sholat subuh itu bisa meningkat drastis ya bisa sampai tiga soft bahkan empat soft ya bahkan bisa sampai bisa sampai penuh itu kalau di bulan kalau di bulan Ramadan ya kemudian sholat isanya begitu juga ya ketika sholat isya yang biasanya hanya dua soft ya ini bisa lebih dari lebih dari dua soft ya, karena apa semangat untuk melakukan kebaikan ini sangat sangat tinggi ketika bulan Ramadan telah telah datang ya karena apa karena mereka bangsa jin ini dibelunggu oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan kemudian juga kemungkinan juga maknanya adalah sebagai simbol banyaknya pahala dan banyaknya pahala dan pengampunan Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Ya karena pada bulan Ramadan, ya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengampunan ya bagi semua orang yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Dan berkurangnya gangguan setan ya sehingga seakan-akan mereka itu di dibelenggu. Ya karena kalau kita sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan ya, maka Setan ini dia akan malas untuk mengganggu kita. Ya, bahkan dia bisa saja tidak sanggup untuk mengganggu kita kalau kita melakukannya itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu ya, Makanya kalau kita melakukan amalan-amalan saleh, ya, setan ini akan terasa ter, akan terasa tersakiti. Ya, karena setan tidak senang dengan kalau kita melakukan ke, kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, setan ini tidak tidak senang. Makanya dia berus, mereka berusaha untuk menggoda manusia agar tidak melaksanakan kebaikan tersebut. Setan senang kalau manusia ini melakukan melakukan keburukan. Ya, makanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita perbanyak perbuatan baik kita. Ya, baik ketika di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan kita harus tetap banyak mem melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ya beribadah kepada Allah Subhanahu taala jangan hanya uh, beribadah hanya di bulan Ramadan saja ya jadi seakan-akan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu hanya di bulan di bulan Ramadan saja tidak seperti itu ya kita mengenal Allah Subhanahu taala kapan saja ya kapan waktu saja kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ya akan tapi biasa memang ketika di bulan Ramadan ya ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan ini di bulan Ramadan menjadi kita kita tingkatkan ya sebelumnya tidak sholat malam bulan Ramadan dia harus melakukan melakukan sholat malam yaitu dengan e, namanya sholat sholat tarawih ya, yang biasanya bersedekah hanya ini sedikit ya tapi ketika di bulan Ramadan biasa akan diperbanyak lagi untuk untuk bersedekahnya ya. Kemudian dia juga berkata yang dimaksud ya yang menguatkan kemungkinan kedua ini adalah ungkapan dalam riwayat dari Yunus ya yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam Muslim yaitu ungkapan pintu-pintu rahmat dibuka ya, dia juga berkata bahwa kemungkinan makna dibelenggu setan adalah simbol dilemahkannya setan dalam menggoda dan menghiasi menghiasi syahwat-syahwat jadi ketika bulan Ramadan ya, itu para setan mereka <coughs> kekuatan mereka akan semakin akan semakin melemah ya. Sebagaimana orang yang berpuasa di bulan Ramadan ya, manusia ataupun orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan tentunya tubuhnya ini akan melemah tidak sekuat ketika di ketika di bulan Ramadan. Ya begitu juga dengan syahwatnya ketika dia melakukan puasa, sahabatnya ini biasa akan akan melemah, ya. Tidak se seperti di di luar bulan Ramadan, tidak seperti ketika dia tidak tidak berpuasa. Ya, karena memang apa godaan dari setan ini dia ketika di bulan uh, ketika dia berpuasa ini dia menjadi menjadi lemah, ya. Karena dalam sebuah hadis yang lainnya disebutkan ya bahwasanya setan itu dia berjalan dalam diri manusia itu di aliran di dalam aliran darah, aliran darah manusia. Ya, jadi ketika orang tersebut puasa, ya tentunya darah yang memompa ke tubuh itu mereka akan akan berkurang pompanya ya, tidak seperti di hari-hari di hari-hari biasa. Maka begitu juga ya setan akan semakin melemah ya ketika bulan Ramadan telah datang ya dan kemudian orang tersebut pun melaksanakan ibadah puasa kepada untuk Allah Subhanahu wa taala maka setan akan semakin akan semakin melemah. Ya. Kemudian juga pendapat pertama di belenggu setan secara zahirnya itu juga lebih lebih tepat ya. Lafaz ini tidak perlu dialihkan dari dari zahirnya. Jadi ya sudah sesuai dengan uh, apa yang disebutkan dalam hadis tersebut ya tidak perlu dipaling-palingkan. Ya tidak perlu ini hanya maknanya saja yang seperti ini itu tidak perlu seperti itu ya sesuai dengan lafaz hadisnya ya seperti itu yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam inilah dia yang yang lebih tepat jadi tidak perlu karena setan ketika itu dilemahkan ya dan lain dan lain sebagainya ketika disebutkan setan dibelenggu ya sudah seperti itu karena memang tidak ada mungkin hadis-hadis yang lain yang menjelaskan berkaitan dengan dengan hal ini ya Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini adalah uh, penjelasan dari uh, penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar ya dalam kitab Fathul Bari. Ya bisa dilihat nanti ya di dalam uh, jilid yang jilid yang keempat dalam kitab Fathul Bari. Inilah yang disebutkan oleh yes, uh, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian pernah juga ya Syekh Ibnu Usaimin rahimahullahu ditanya tentang sabda Nabi SAW alaihi wasallam tersebut, ya setan-setan dibelenggu. Ya ini apa maksudnya? Padahal kita lihat ada orang-orang yang dapat kerasukan jin pada siang hari Ramadan. Bagaimana setan-setan dibelenggu? Ya kalau dibelenggu seharusnya tidak ada orang yang tidak ada orang yang kesurupan, tidak ada orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian Syekh Al-Utsaimin menjawab ya dengan mengatakan dalam sebagian riwayat hadis disebutkan setan-setan pembangkang dibelenggu di bulan Ramadan ataupun diikat yaitu ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Imam An-Nasa'i, Al ya. Hadis ini hadis seperti ini termasuk perkara gaib Ya, ini adalah termasuk perkara gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikatnya bagaimana cara setan itu. Cara setan itu dibelenggu. Ya. Jadi, bagaimana sikap seorang Muslim ketika mendengar hadis yang seperti ini? Ya, sikap seorang Muslim adalah menerima dan membenarkannya. Ya, tidak perlu kita cari-cari lagi alasan-alasan ya, yang lainnya, dan tidak pula kita memperbincangkan ya, bagaimana kenyataannya di balik itu. Karena sikap tersebut lebih menyelamatkan agama seseorang dan lebih bagus akibatnya. Ya, oleh karena itu ketika Abdullah bin eh, Imam Ahmad berkata kepada bapaknya, sesungguhnya orang kerasukan jin pada bulan Ramadan, ya maksudnya mengapa sampai terjadi padahal katanya setan itu di dibelenggu. Imam Ahmad berkata, Begitulah hadis ini dan jangan membicarakan lebih dalam lagi dalam dalam masalah ini. Ya, ini yang disampaikan yang disebutkan oleh Al Imam Ahmad ya ketika ditanya. Ya, jadi Imam Ahmad mengatakan bahasanya memang hadisnya ada seperti itu sudah tidak perlu kita tidak perlu kita pertanyakan lagi, tidak perlu kita bagaimanakan lagi. Nah, karena ini adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, Ya, tapi para ulama mencoba memberikan penjelasan-penjelasan ya berkaitan dengan berkaitan dengan hal ini. Ya jadi ya kita sebagai seorang muslim ya sikap kita hanya harusnya menerima ya hadis tersebut ya tanpa kita tanya baga bagaimana cara setan dibelenggu ya habis itu kita tanya lagi kenapa masih ada orang-orang yang kesurupan ya ketika di bulan Ramadan ya karena memang hadisnya seperti itu sudah kita kita yakini saja hadis ini ya jangan kita mengat, sampai mendustakan hadis ini ya gara-gara uh, fenomena-fenomena kenyataan-kenyataan yang ada ya kita mendustakan hadis ini kita mendustakan ya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini juga tidak tidak dibenarkan ya, sebagai seorang muslim ya seharusnya tetap ya menerima apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya apalagi ini adalah ya hadisnya adalah hadis yang sahih ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kemudian ya beliau melanjutkan yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan tampaknya yang dimaksud dibelenggu adalah dibelenggunya setan dari upaya menyesatkan manusia dengan dalil banyaknya kebaikan dan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan di bulan Ramadan. Ya, jadi ketika bulan Ramadan akan banyak lagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala maka dengan itu ya itulah yang dimaksud bahwasanya setan ini setan ini dibelenggu ya dan ini disebutkan dalam kitab beliau ya Majmu' al-Fatawa di halaman ke halaman ke-20. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan kembali hadisnya ya. Di sini penulis menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda idza kana awwalul lailatin min syahri ramadhan sufidatis syayatin wa maradatul jinni Kemudian jika malam pertama dari bulan Ramadhan tiba, setan-setan ya dan jin-jin yang durhaka itu akan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ya, taala. jadi dalam hadis ini agak e, lebih khusus lagi yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu jin-jin ataupun setan-setan yang setan-setan yang pembangkang. Jadi yang dimaksud adalah setan, ya bukan bukan jin, ya. Karena kalau setan Ya ini adalah memang sifat sebagai pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala makanya dia disebut sebagai sebagai setan. Ya, jadi jin-jin yang pembangkang ini ya ataupun para setan inilah yang yang dibelenggu ketika ketika bulan Ramadan ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagi Anda semuanya yang memiliki pertanyaan yang mempunyai pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita ataupun pembahasan kita ya silahkan layangkan pertanyaan anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca anda semuanya dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita berkaitan dengan setan di belenggu pada bulan Ramadan ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Ya. Dan di hadis yang selanjutnya ini ada lebih khusus lagi. Ya tadi sudah kita bacakan, kita akan ulangi lagi hadisnya. Idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan, jika malam pertama dari bulan Ramadan tiba. Ya. Sufidatis syayatin wa maradatul jinni. Ya. Maka Ya setan-setan dan jin-jin yang durhaka itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kemudian jangan kita tanya lagi bagaimana mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sedangkan mereka itu terbuat dari api, yang mana api itu tidak bisa diikat dan lain sebagainya, ya itu tidak perlu kita, tidak perlu kita pertanyakan, yaitu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah berkaitan dengan perkara yang gaib. Ya sikap seorang mukmin, ya sikap seorang muslim ya, ketika berkaitan dengan perkara yang gaib ini tunduk ya kepada hadis kepada dalil-dalil yang ada ya, tidak perlu lagi kita cari-cari tahu ya dengan yang lain-yang lain-lainnya ya. Dan apalagi sampai mendustakan hadis tersebut ya, padahal ini adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib ya. Karena kalau perkara yang gaib ya kita tidak menerimanya maka akan banyak lagi dalil-dalil yang lain yang berkaitan dengan perkara gaib yang tidak yang kita tidak akan tidak akan menerimanya ya seperti misalnya surga ini adalah perkara yang gaib kita bisa saja menolaknya karena memang tidak tidak nampak ya, seperti yang sikap kita adalah meyakini ya surga itu benar benar adanya ya. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemudian al-alamah ya Muhammad bin Muflih ya menyebutkan secara zahir hadis ini menyebutkan bahwa setan dan jin dirantai dan dibelenggu pada bulan pada bulan Ramadan. Ya, secara zahir memang demikian. Ya, atau yang dimaksud ialah kemudian ya ini memberikan penjelasan yang dimaksud adalah yang durhaka dari kalangan dari kalangan setan ya. Jin-jin yang sangat durhaka. Ya, karena setan ini dia durhaka, tapi dia biasa ada yang sangat durhaka lagi. Jadi jin yang sangat durhaka dari setan-setan yang durhaka, inilah dia yang yang dibelenggu pada bulan pada bulan Ramadan. Ya sebagaimana yang disebutkan ya dari hadis dari hadis di atas. Ya hal ini juga ya dikuatkan oleh ulama-ulama yang lainnya ya seperti uh, al-Imam Abu Hatim ataupun Ibnu Hibban dan ahli ilmu yang lainnya. Ya maka Bukanlah maksudnya bahwa kejahatan tidak ada sama sekali, tetapi hanya berkurang karena lemahnya, karena lemahnya mereka. Jadi di bulan Ramadan bukan berarti kejahatan ataupun kemaksiatan hilang begitu. Ya tidak seperti itu ya. Kan tapi ketika bulan Ramadan datang, ya kemaksiatan ataupun keburukan di bulan Ramadan ini akan akan berkurang yang banyak adalah kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini dia biasa akan akan meningkat ya berbeda dengan bulan-bulan uh, bulan-bulan yang lainnya ya, mungkin dalam bulan yang lainnya dia tidak pernah membaca Al-Quran di bulan Ramadan dia akan berusaha untuk membaca membaca Al-Quran Ya, biasanya di bulan-bulan lainnya dia tidak pernah melaksanakan sholat. Ya, ketika di bulan Ramadan dia akan berusaha untuk melaksanakan sholat. Ya, kalau yang di bulan-bulan sebelumnya dia tidak melaksanakan sholatnya ya bolong-bolong ya akan tapi di bulan Ramadan ya biasanya dia akan melaksanakan sholat secara secara penuh ya mungkin yang sebelumnya dia tidak pernah melakukan puasa ibadah sunnah ya akan tapi ketika di bulan Ramadan ya dia akan melaksanakan ibadah ibadah puasa ya jadi ke orangnya dia padahal yang sebelumnya makan ini adalah termasuk yang mubah ketika di bulan Ramadan ya dia pasti akan segan untuk makan secara secara bebas ini adalah menandakan memang bulan ramadan ini menjadi pintu kebaikan yang sangat banyak bagi baik kaum muslimin ya, dan dia akan merasa malu kalau dia mak, eh, merokok ataupun sambil mak, makan sambil jalan ya kalau dia di bulan di bulan ramadan Ya walaupun dia tidak tidak puasa dia tidak akan makan di depan orang yang di depan orang yang berpuasa. Ya, kalaupun ada ya mungkin pas orang tersebut main ke rumahnya pas mendapati dia masih masih makan. Tapi kalau dia makan di luar ya dia umbar. Ya walaupun di kampung tersebut itu semuanya tidak puasa agar tapi biasanya mereka tidak akan ya, ataupun segan ketika makannya itu di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang terbuka. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya Muhammad bin Muflih juga berkata Imam Ahmad memahami hadis ini kepada makna lahiriahnya yang tadi kita sudah yang kita tadi sudah kita sebutkan. Ya, kadang kita melihat orang gila yang kesurupan di bulan Ramadan. Ya, beliau pun berkata, "Memang demikian hadis yang menyebutkan dan janganlah kamu membahas dalam masalah dalam masalah itu. Tidak perlu kita cari-cari tahu lagi ya, kenapa masih ada orang kesurupan." Ya, tadi sudah kita sebutkan ya pembahasan dari para ulama berkaitan dengan bahwa yang dimaksud dengan setan yang dibelenggu di bulan di bulan Ramadan. Ya. Kemudian Ibnu Muflih juga berkata, kaidah dasarnya menurut Imam Ahmad bahwa hadis hanya boleh ditakwil sebagaimana yang ditakwilkan oleh ulama-ulama salaf. Ya, hadis yang tidak ditakwil oleh kaum salaf maka tidak boleh ditakwilkan ya ataupun ditafsirkan maknanya oleh oleh, oleh dirinya sendiri. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya. Kemudian dari riwayat ya, dari hadis yang lain juga disebutkan ya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda "itu ummati khamsu khisalin lam tu'tahunna ummatun qablahum ya. dikaruniakan kepada umatku lima perkara ya lima perkara ini belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya ya Khulufu famis indallahi min rihil misik. Ya, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wangi daripada wangi kasturi. Ya. Nah, makanya kalau hadis ini nanti kita tidak terima, ya, bau mulut orang puasa bau. Tapi kenapa di sisi hadis ini sebutkan untuk wangi seperti itu? Nah, maka kita harus yakin hadis ini ya, tidak perlu kita tafsir-tafsir lagi ya bagaimana kok bisa wangi dan lain sebagainya ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui karena kalau sesama manusia tentunya mulut orang yang berpuasa ini bau tapi kenapa di sisi Allah Subhanahu wa taala ya bau seorang orang yang berpuasa ini mulutnya jadi jadi wangi seperti ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang yang mengetahui ya Kemudian yang kedua, wa tastaghfirulahumul malaikatu hatta yuftiru. Kemudian para malaikat memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berpuasa sampai dia sampai dia berbuka. Jadi para malaikat akan senantiasa memintakan ampunan untuk orang yang berpuasa ya sampai dia berbuka berbuka puasa. Jadi mulai dari terbitnya fajar ya sampai terbenamnya matahari ya para malaikat senantiasa memintakan ampun untuk orang yang untuk orang yang berpuasa ya apalagi kalau ditambah lagi dengan ibadah-ibadah kepada kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala ya. kemudian wa yuzay azza wa jalla kullayawmin jannatahu Summa yaqul ibadi wa ya. Kemudian setiap harinya Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi surganya. Kemudian dia berkata kepada surga, Hampir tiba masanya para hambaku yang salih akan melepaskan segala beban dan derita kemudian mereka akan menuju akan menuju kepadamu yaitu dimaksud Allah akan menuju ke surga tersebut ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala jadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ya, ataupun yang melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yaitu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ke dalam surganya Ya, kemudian yang keempat disebutkan pada bulan Ramadan, ya setan-setan itu akan di dibelenggu. Mereka tidak bisa melepaskan diri sebagaimana mereka bebas bergerak di luar bulan di luar bulan Ramadan. Ya, jadi setan-setan ketika dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa tidak akan bisa lepas lagi ya sebagaimana di di luar bulan di luar bulan Ramadan. Jadi gerak setan ini akan terbatas ya ketika orang-orang banyak melakukan kebaikan ya ada banyak orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi gerak setan ini akan akan terbatas ya. Kemudian yang kelima dan mereka diberikan ampunan di akhir malam yaitu pada malam terakhir bulan bulan Ramadan. Ya, lantas ada yang bertanya wahai Rasulullah, apakah itu yang disebut malam Lailatul Qadar? Maka beliau pun menjawab, bukan tetapi orang yang beramal harus ditunaikan balasannya jika ia telah selesai beramal ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dengan sanad hadis yang hadis yang hasan. Jadi hadis ini adalah termasuk hadis hadis hasan ya tidak derajatnya tidak sampai ke dalam derajat yang derajat yang sahih ya. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi ketika bulan Ramadan itu datang ya mereka bangsa jin itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara membelenggunya? Yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang yang mengetahui ya dan jangan kita tabrakan ya antara dalil dengan dengan kenyataan. Itu tidak perlu. Tidak perlu kita tabrakan. Kalau dalil bertentangan dengan kenyataan, kita akan uh, harusnya sebagai seorang muslim itu harus memegang ya dalil yang dalil yang ada. Ya, seperti dalil yang berkaitan dengan dalil berkaitan dengan lalat ketika lalat masuk itu kita uh, di masuk ke dalam air minum kita celupkan lagi lalat tersebut ya kalau kenyataannya eh, mungkin ini semakin jorok lalat sudah masuk malah di malah dicelupkan lagi nah, jangan gara-gara ini kita menolak dalil yang ada menolak hadis rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka ini tidak sepantasnya dilakukan oleh kaum muslimin ya jadi kita harus yakin ya dan menerima apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam ya tanpa perlu menanyakan bagaimana-bagaimana sikap kita kita terima terlebih dahulu hadis tersebut kita terima terlebih dahulu dalil-dalil tersebut kalau memang ada faedah-faedah yang lainnya itu adalah merupakan bonus kita sebut ya kita katakan itulah sebagai bonus bagi bagi kita ya kemudian dia sebagaimana hadis yang berkaitan dengan lalat tadi ya kemudian eh, setelah dilakukan penelitian-penelitian oleh para eh, ahlinya oleh para pakarnya ya ternyata memang betul ya di eh, di salah satu sayap lalat tersebut itu ada racun ya di salah satu raya, eh lalat sayap lalat tersebut itu ada racun dan kemudian di sayap yang lainnya itu ada ada penawarnya ada obatnya untuk racun untuk racun tersebut makanya dianjurkan ya diperintahkan untuk di, dicelupkan ya kalau secara kenyataan kita ini adalah merasa itu sangat jorok ya lalat sudah masuk makin di makin dimasukkan lagi ini adalah menurut pemikiran pemikiran kita ya kan tapi ya agama itu bukan dibangun sesuai dengan akal ya akan tapi agama itu dibangun sesuai dengan sesuai dengan dalil ketika memang ada dalil yang menjelaskan berkaitan dengan hal ini kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana bagaimana ya bagaimana e, caranya bagaimana apanya tidak perlu kita tidak perlu kita pertanyakan ya sikap kita adalah menerima dalil-dalil yang dalil-dalil yang ada menerima semua yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi shallallahu alaihi wasallam ya jadi sikap kita ketika memang disebutkan ya dari hadis ini ya bahwasanya para setan itu akan dibelenggu di bulan Ramadan ya memang seperti itu adanya ya dan jangan kita benturkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Ya jadi kesimpulannya yang dimaksud adalah makna setan akan dibelenggu itu adalah bersifat hakiki ataupun nyata dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang hal tersebut. Hal itu tidak harus berarti bahwa kejelekan dan kemaksiatan tidak terjadi di antara di antara manusia. Ya, walaupun setan sudah dibelenggu, ya, kejahatan masih ada, yaitu adalah urusan Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala dan dalil yaitu tidak mungkin bohong, ya. Yang bohong adalah diri diri kita sendiri, ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya kita mohon kepada Allah Subhanahu taala semoga Allah Subhanahu wa yang menjadikan ya diri kita adalah termasuk hamba Allah Subhanahu taala yang senantiasa semangat untuk melakukan ataupun untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda semuanya yang memiliki pertanyaan ya bisa melayangkan pertanyaan Anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. ya kita tutup ya kajian kita di kesempatan kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh